Okay, hari ni aku nak keluar sekejap sebab mak tiba-tiba nak makan sushi. So aku rasa macam nak buat sebab dah lama sangat tak makan sushi kan. Jadi, tapi aku nak buat sushi version Melayu. So, aku tak tahu lagi ke tak. Jom kita try buat. Oh, tapi sebelum tu aku nak pergi beli barang dulu. Nak ikut tak? Jom. Sebab apa-apa aku nak bagi pantun dulu kat korang. Ambil galah pula. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya Nina baru belajar. Ha, kalau salah tolong tunjukkan guys. Ha, okay, apa-apa hal aku nak beritahu korang. Hari ni aku nak buat eksperimen yang macam mana cara nak buat sushi ni. Bukan apa. Orang kata sushi ni susah bila time nak gulung. Kau salah gulung, memang tak jadi sushi kau. Okay, so kau nak tengok tak macam mana buat dia, Nina jadi ke tak? Adakah aku fail ataupun aku berjaya? Let's check it out. So, okay, tadi aku dah celur lah sekejap kan aku punya stick ketam tu. Then sekarang aku tengah buat telur. Okay, telur tadi aku gunakan sedikit gula supaya dia ada flavor manis tu guys. Sebab kita nak buat sushi kan. Then paling penting sekali, hari ni aku gunakan beras biasa. Aku tak gunalah beras sumur macam sushi orang selalu buat tu. Aku gunakan beras biasa without aku letak cuka. Ha, gitu. Sebab sajalah kan, Melayu lah sangat katanya. So aku tak letak lah flavor cuka kat situ. So ini aku pakai simple je. Aku gunakan mayo yang pedas tu. Dan ingredient korang nampak tadi lah. Then for the first ni aku letaklah beras pula, nasi yang aku dah buat, aku dah masak. Okay, korang macam yang korang nampak tu, nasi aku macam peroi kan. Aku tak tahu lah ni jadi ke tak. Okay, korang tengok lah. Okay, then aku letakkan nasi ni. Aku letakkan jugalah mayo pula. Apa ni nama dia? Tuna pedas ni. Ha, aku try lah untuk hari ni. And then lepas aku dah siap, maafkan aku lah sebab aku tengah belajar kan. Jadi aku gunakan dua-dua tangan aku yang ada. Then aku letakkan mayonis di atasnya. Then ha, ini part yang paling susah guys. Aku try gulung. Kau nampak tu tangan aku macam ketam. Gulung dia. Okay, lepas tu aku try gulung lagi. And alhamdulillah, yang first ni okey lah walaupun tak berapa kan. Tapi okey lah. Jadilah juga. Tapi boleh lah kan. Sedih aku. Okay, yang ni first time. Ini yang second time pula. Okay, lepas aku dah letakkan nasi beras tu. Nasi tu kan. Aku letakkan lah telur yang aku dah buat tadi tu. And then aku letakkan carrot. Slice of carrot. And then aku letakkan tuna yang pedas tu juga. Aku saja je sebab aku nak try lah. Sebab aku kan baru belajar kan. Maafkan aku tau kalau aku macam tak berapa nak okay. Memang tak okay pun lah. Okay, tak apa. Then aku letak tuna tu. Then time nak gulung ni, ya Allah, aku tak tahulah. It's totally failed. Guys, I am failed. Jangan tiru aksi ni di rumah guys. Kau nampak tu? Ha, nampak tak? Ha? Tak jadi. So, acana tu, acana. So, aku try my best lah. Aku try juga gulung sampai dia jadi guys. Then, aku
letakkan air di tepi tu, corner lah kan. Then aku tahu yang ni tak ketat sebenarnya, dan akan menghasilkan bila aku potong tu akan jadi tak, akan tak jadi. Then tapi aku buat juga sampai habis. Boleh lah, boleh lah macam tu, walaupun aku tahu benda ni tak ketat. So tapi tak apa. Then aku try lah potong. Okay, yang first ni mungkin aku rasa pisau aku tak berapa nak tajam ataupun tak berapa nak halus. Aku dah letak dah air. Tapi je macam ni guys, kau nampak tu? Kau nampak tak? Ya Allah, aku akbar. It's a mess guys. Kesian tau. Aku rasa macam syahdu sangat. Bila mak aku, aku dah kasi mak aku makan kan. Aku rasa macam aku tak nak makan sebab aku rasa macam tak cantik pun. Memang tak cantik lah aku buat. Memang tak jadilah. Ha, bukan tak jadi. Rasa dia guys, tak jadi dia punya teknik. Technically dia tu tak jadi guys. Korang jangan tiru sini rumah. Tapi usaha tangga lift. Sebab kata orang, usaha tangga lift. Yes? Okay, aku try lagi. Aku try. Then jadi macam ni. Kau nampak tak hasil pertama aku ni? Apa dia jadi ni ha? Aku tak tahu lah, sedih lah. Yang ni lah aku asyik tadi. Family aku makan kan. Mak aku makan apa semua. Benda ni aku tak nak makan guys. Tapi aku try balik semula. Dan akhirnya, tada! Jadi guys, alhamdulillah. Ha, aku try gulung lagi dan gulung lagi. Yes, benar, memang betul lah, teknik gulung adalah sangat penting. So untuk korang yang nak try buat sushi ni, bapak kata orang kita kena belajar lah. Okay. So raja-raja lah buat sushi. Kata bye-bye guys. Assalamualaikum.